guys, posisi sekarang saya berada di Bewong Mall. Nah, di Bewong Mall ini ada banyak seperti ini ya. Dan di sini adalah dijual stand-stand kecil seperti ini. Dan kebanyakan di sini ada masakan-masakan Thailand seperti ini, ada es longan bangkok, ada Thai mango dessert. Terus kemudian di sini ada song tam, salad from Thailand ya. Mantap-mantap ya. Di sini ramai sekali ya. Di sini enak kalau makanan kecil-kecil di sini ya. Wow, ada apa saja sini ya? Ramai-ramai ini di Bewong Mall ini. Mall ini kembali hidup ya. Kembali hidup ada di sini. Mantap. Kita lihat ya standnya ya. Masakan Korea di sini ya. Oke, ini apa nih, ada kuotie ya, Helen kuotie ya. Musiknya seperti ini ya. Wow. Ini ada Korean Wagyu seperti ini, Wagyu. Wow, mantap ini ya. Ada Saikoro Giant seperti ini, Korean Wagyu dan Bakbang. Ini selera lokal ya. Jadi ada bebek Menduro, bebek irang jumbo, bebeknya nih, omelet, oyster omelet lagi dimasak nih. Sapi kotak boleh. Isinya apa nih pak? Ini pilih cheese stick. Wow. Ya ini western food ini ya, spesialnya. Sapi kotak. Apa disebut kotak, kenapa nih? Brandingnya kotak gitu ya. Mantap. Acaranya namanya ini ya, ASEAN Festival ini ya. Nah ini kalau tambah depan Song Tam. Masakan Thailand di sini ya, Thai pancake sini ya, banana, khusus banana pancake sini ya, dan pisang. Oke, ini dessert
seperti ini. Bakso goreng bubur. Isinya apa nih, Pak? Ayam udang. Ayam sama udang ya? Sudah campur ya? Nggak bisa ayam saja atau udang saja? Nggak bisa ya? Es tebu legend. Legend. Mie Bangladesh. Juara. Ini nggak usah jauh-jauh ke Bangladesh ya. Bangladesh ini ya. Dari Bangladesh semua ini. Bukan. Oh bukan. Oh namanya Bangladesh kenapa, Pak? Ya. Oh namanya Bangladesh kenapa? Dari yang mie ini sebetulnya populernya tuh dari Medan. Oh dari Medan. Iya. Dari orang yang bikin tuh namanya Bangladesh. Abangladesh. Abangladesh. Yang awal mulanya ya. Awal mulanya ya. Oh. Pikir dari Bangladesh semua. Cuma dia Indomie. Kayak bumbu kari gitu ya. Tambahin. Bangladesh gitu ya. Oke. Wah ini ya. Cempedak goreng ya. GSC. Fresh. Sangat-sangat bagi saya ini adalah
kali ya. Saus kajunya yang kuning-kuning nih. Ya kan ini ada, wow, mungkin ada campuran oregano maybe. Mantap, mantap. Ini baru coba ya. Sapi kotak namanya. Mantap.